Eh, wow. Hanya kita nggak bisa 10-0 nih. Betul banget. Yakin bisa menang lu? Yakin lah. Yes. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Jauh jaraknya. Cakep. Ini saya bawain rebananya. Makasih, Ustaz. Oh, sama-sama. Ayo. Nih, siapa dulu nih? Nih. Ayo, diambil. Enggak, satu-satu ya. Satu-satu ya. Nih. Nih, ke belakang ya, ke belakang. Ini gini. Ini siapa ambil, nih tadi? Ambil. Enggak. Ada yang udah enggak kebagi? Semuanya udah ya? Semuanya udah kan? Coba. Yuk, coba tadi yang udah dilakuin. Satu, dua, tiga. Stop. Pala Ustaz langsung migrain dengernya. Suara yang kalian mainin itu enggak cocok buat nyemangatin teman-teman santriwan yang lain pertandingan sepak bola. Tapi nah, cocoknya itu yang tadi itu buat takutin tikus. Main rebana itu ada tekniknya. Ya, kita harus mukulnya itu sesuai dengan irama yang kita inginkan supaya menghasilkan harmoni-harmoni keindahan suara. Harus indah, seindah kedua ustaz di sebelah saya. Udah. Jangan diain, ntar jadi lagi. Boleh pinjam rebananya? Ustaz pinjam ini. Coba pinjam ini, Ustaz. Ikutin, ikutin. Mulai ya. Siapa yang jadi juara? Kunanta! Siapa yang jadi pemenang? Kunanta! Siapa yang jadi juara, jadi pemenang?
menang insya Allah. Kunanta. Lagi ya. Ikutin, ikutin. Siapa yang jadi juara? Kunanta. Siapa yang jadi pemenang? Kunanta. Siapa yang jadi juara? Jadi pemenang insya Allah. Itu ya, Fahim Tum. Fahim Na. Kalian ini gak boleh begitu dong, kalian tuh harus semangat. Biar kalian tetap semangat, Positai punya sesuatu buat kalian. Sakatonik ABC. Nih, kalau Sakatonik ABC yang ini nih, bentuknya tablet. Kalian pasti udah pada tahu. Tapi Positai punya sesuatu yang baru buat kalian. Sakatonik ABC Gummy Fruit and Veggie. Yang mengandung buah dan sayur. Ayo juga mau dong. Tapi sebelum Positi bagikan, kalian harus tahu dalam satu kemasan ini ada 4 varian rasa. Yang pertama, rasa apel, stroberi, anggur, dan jeruk. Positi bagiin ya. Butet. Ayo. Ayo. Itu lagi. Buat Lilis. Ini bentuknya beruang, dan selain itu juga kenyal-kenyal lempot nih, tongting. Sebelum kita makan, kita baca bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang rasa apel. Em, Positi, rasa jeruknya itu enak kali, mantap. Afwan, Positi. Yang anggur juga enak kok. Nih, kalian harus tahu juga Sakatonik ABC itu bukannya obat. Dia itu vitamin, jadi aman dikonsumsi secara rutin. Jadi, kalau kalian konsumsi Sakatonik ABC secara rutin, badan kalian sehat, daya tahan tubuh kalian kuat, nggak gampang sakit, kalian lebih berprestasi dan lebih aktif. Ayo kita ke lapangan futsal! Anak-anak semuanya, sabar dulu ya, tenang dulu ya. Kita nungguin santriwati dulu ya. Hah? Ah, Ustaz, kita ngapain nunggu santriwati? Lama, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Kan yang bertanding itu santriwan, santriwati kan enggak, Pak Ustaz. Betul banget, Ustaz. Nanti kalau misalnya kita terlambat gimana? Iya, tuh. Ah, sabar. Hei, itu santriwati. Ah, ini dia nih. Ayo, santriwatinya kasih lewat semuanya. Ayo, santriwatinya kasih lewat ya. Kasih lewat. Hey, Sobri, kasih lewat ya. Lama banget. Ih, anak-anak jangan ngomong gitu. Ini para santriwati ini udah nyiapin semangat yang lebih daripada kemarin untuk kalian. Benar, mereka itu udah bikinin yel-yel buat kalian. Wah, kita kompas banget. Kompas buat nyari jalan.
Icu maksud saya, kompak. Hayah, kalau supporternya ada banyak, kita orang makin semangat nih. Ya, Bostad, karena penonton itu adalah pemain yang ke-12. Betul tidak, teman-teman? Yaudah, anak-anak, sekarang waktunya kita berangkat. Ayo semuanya masuk angkot. Ya! Tunggu! Tapi gak apa-apalah, saya ini kan laki-laki dewasa yang kuat dan pemberani. Gimana penampilan saya, ha? Keren kan? Keren. Keren, Ustaz. Penderanya di atas. Mata picul. Ganteng kan? Makasih loh. Yaudah, masuk yuk. Ustaz, bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Sebelum kita bertanding, kita harus pemanasan dulu. Kalau kita tidak pemanasan, kita bakal pingsan, sakit, kram, atau mungkin kesel. Oke? Pemanasannya, angkat kaki kiri kalian dulu, oke? Bagus, Dot, bagus. Kamu harus fokus bola, jangan tertipu sama lawan ya. Harus ke kobra, ha? Lihat bola, ayo lagi. Cuma punya pelatih orang bule. Samping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke belakang. 4, 5. Cakap. Teman-teman. Paus. Anak-anakku sekalian, para santriwan, ingat jangan sampai kalian lupa. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Fahim, Tum? Fahim, Tum! Ya, betul. Manjada wajada. Nah, tuh, kok Sergi aja tahu. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum bertanding, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Dodot, silakan dipimpin teman-teman kalian untuk berdoa. Biar nikah. Iya, Ustaz. Teman-teman, sebelum kita memulai pertandingan, kita berdoa dulu agar Allah memberikan kita kemudahan untuk menang. Amin. Berdoa mulai. Sun? Hei, Sun? Bukan, tapi kaki Oe lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Hei, Ustaz. Maaf. Oe ngasih aja, Oe. Yaudah, yuk. Kita running. Pak Sergei, ayo kita keluar lapangan, kita ke anak santri yang tadi ya. Oke, ayo, betul. Ayo. Semangat ya. Lukman!
kecil ya elah. Badannya doang gede, tapi tangannya kecil. Itu mana namanya sungguh gampang. Wow. Ayah, kita mah bisa 10-0 nih. Betul banget. Yakin bisa menang lu? Yakin lah. Yes. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam. Lukman, Lukman, oper, oper.
Jangan! Jangan! Sakit! Sakit! Apa? Haikal, jangan. Haikal, udah sabar. Haikal, istighfar. Iya, istighfar. Gak boleh kayak gitu. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Jangan berantem. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Sobri harus ganti. Sobri cedera, kita harus ganti dia. Ganti aja. Besok tuh naik kereta ke kartu merah ini. Kamu harus bikin Kunanta FC itu menang, oke? Okay? Oke, Sobri. Insya Allah Kunanta pasti menang. Ya. Ya. Kunanta menang. Pelan-pelan. Indra, masuk ke lapangan. Ya, Indra. Tahu dong, Indra. Oke, pelanggaran ya. Kartu merah dong. Oke, tambahan waktu 1 menit. Asun. Hadang terus, Asun. Asun. Hadang terus. Hadang. Ayo. Nah, bagus. Asun, ayo Asun. Sun. Aduh, apaan sih nyalingin aja, awas! Aduh! Eh, curang! Aduh! Sit, kartu merah, Sit! Terima kasih, Sit! Itu, apaan itu? Apaan sih? Aduh, Sit! Dia kan sama saya, kartu! Itu wasit dihalangin, tujuannya buat itu tuh, supaya wasitnya gak lihat tuh! Wasitnya! Haikal! Curang, Sit! Astagfirullah! Asun, Dodot, Indra, kamu itu bantuin Dodot tuh, itu tuh. Ayo mundur, Bayu. Mundur, saya jagain, bantuin Dodot. Cepat mundur. Maaf, saya nggak lihat. Cuma diving, cuma diving. Lanjut. Dot tempar, dia tahu nggak kuat, Dot. Ternyata selain jago bikin ulah di pesantren, kalian juga jago dalam hal mengukir prestasi. Ustaz bangga sama kalian. Kalian tuh hebat semua. Good job, guys. Oh iya. Aduh, ini Ustaz Musa yang mulia dari Santun hampir lupa. Itu gimana kondisi kaki kalian? Aman? Udah gak apa-apa, Ustaz. Udah membaik dikit kan ya. Udah lumayan membaik kok, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita sempat panik ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Haikal sabar. Gak boleh kayak gitu ya. Selamat ya buat tim futsal Kunanta atas kemenangannya. Maaf ya, tadi aku sebenarnya gak sengaja. Ulala. Apa kalian bilang? Minta maaf. Kalau mau minta maaf jangan sama saya. Minta maaf sama santri-santri saya tuh, ha? Ya maaf Ustaz. Yang udah kalian curangin tuh. Itu kalian tadi gak sadar apa? Hah? Santri saya si Lukman. Kalian injek kakinya kayak begitu. Hah? Kalian injek.
injek kakinya, gimana mau lompat? Terus Sobri, kalian tendang. Ustaz sakit. Ini pada kenapa sih? Ustaz, ya? Kaki saya jangan diinjek juga dong, Ustaz. Ini juga. Kaki saya juga sih. Aduh. Haikal dan yang lainnya, kalian pun juga nggak boleh dendam, ya? Harus bisa memaafkan. Ayo. Ya, kita udah maafin kalian semua. Benar gak, teman-teman? Iya. Ya. Ingat, anak-anakku semua, buat siapapun, sesama umat muslim ataupun sesama manusia sekalipun, ya, kita harus bisa saling memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 yang artinya, dan jika kalian memaafkan serta kalian tidak memarahi lalu kalian mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahim tuh? Fahim nah. Capek banget deh. Capek banget. Aduh, Sobri, cepetan sana mandi, nanti kita gantian. Enak aja kamu nyuruh-nyuruh, kamu aja dulu. Sobri, ingat kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, mandi itu gak boleh ditunda-tunda. Betul tidak, teman-teman? Betul. Dodot, kenapa gak kamu aja yang duluan mandi? Di sana, duluan kayak mandi. Capek. Ya elah, Dodot. Emang kamu doang yang capek? Kita ini semuanya udah capek juga kali, Dodot. Itu namanya sungguh Dodot egois. Yaudah, kalau kayak gitu, mending kita tidur aja. Ya kan? Iya, iya. Aduh, yuk. Ini jagoan kunanta nih, ngantuk nih. Assalamualaikum. Hah, ulala. Ini kenapa geletakan begini kayak ikan tongkol belum dibungkus? Hehehehe, bangun. Tuh, kamu gedot kan? Tuh, asik banget tuh. Kalian semua ini gak denger apa? Hah? Azan maghrib sudah berkumandang. Ayo rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu, ganti baju. Siap-siap sholat berjamaah ke masjid. Kan kalian tahu, sholat berjamaah itu lebih utama, ya? Aduh, Pak Ustadz, saya tuh capek, Pak Ustadz. Saya tuh malas banget mandi, Pak Ustadz. Nanti kalau orangnya mandinya berubutan, nanti gayungnya juga berubutan, Pak Ustadz. Ulala, ya udah kalau gitu khusus buat kamu, mandinya gak usah pakai gayung. Pakai apa tuh, Pak Ustadz? Pakai sendok. Sendok? Nah, udah, cepet. Mandi. Ditunggu di masjid ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya usaha tanpa diiringi dengan doa maka itu tidak akan sempurna. Tapi apabila usaha yang selalu beriringan dengan doa, maka insya Allah itu akan menjadi senjata utama untuk meraih segala harapan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berdoa kepadanya. Ada salah satu firman Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kalian semua kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan murka apabila kita terlalu sombong dan kita tidak ingin berdoa kepadanya. Fahim tuh? Fahim tuh?